diampuni seluruh dosa, dosanya baik yang sesudah maupun yang sekarang belum. Itu Rasulullah maksud. Tapi Rasulullah walaupun maksud, setiap hari istighfar minimal berapa kali? 100 kali. Ngeluh. Ya, maksudnya di jalan surga aja. Gak ada yang bisa jalan kita maksudnya. Tapi mau suruh istighfar gak mau. Aku yang dibacain. Tadi dibilang sama Al-Quran, dikasih tahu sama Al-Quran. Orang mukmin itu, kalau dibacakan ayat Al-Quran, hati dia bergetar. Ini orang lagi baca Quran, dia ketawa. Ngobrol aja. Jangan salah, Al-Quran itu ya. Ini yang namanya Al-Quran, ini masih dimasak. Ya, ini bukan sebenarnya kita. Al-Quran ini akan menjadi saksi. Tadi yang masa baca, masa Bayu, Mas Bayu baca, Al-Quran akan menjadi saksi. Tanggal 14 Februari 2019, jam 10:45, Mas Bayu baca surat Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 8. Ayat 1 sampai dengan 8. Yang sebelah sana, tanggal 14 yang sama, ada yang lagi dibaca Al-Quran, yang hebat dengan sendiri. Pahalanya mana dapat? Yang dengar dan yang baca. Teman-teman saya sudah menyenangkan. Halo? Yang hilang suaranya ya? Iya. Sekali lagi saya katakan, waktu saya sebentar. Wallahi, saya ceramah baru lama itu waktu cuma sebentar. Enggak nyampe sejam. Ya, padahal saya nyiapin ya enggak berapa amat sih. Enggak capek-capek amat juga nyiapinnya udah ada materinya. Ya. Jadi saya cuma minta tolong hari ini kita ingin sama-sama mengkaji sebuah kasus, sebuah perkara yang saya tahu bodoh amat dalam hidupnya. Saya tahu di otak kalian seorang merasa peduli apa gue dengan kalian ini, gue bingat sana yang terserah gue, gue malah sana yang terserah gue, orang gue juga gak pernah bisa beli coklat. Iya gak? Kenapa gue kasih coklat ke cewek buat gue kasih besar? Kasih kasih coklat ke cewek. Tapi benar kemarin, saya harus makan ini ayam. Di metro di daerah kampus, di kampus yang ditarik itu. Mie tarik, saya lagi makan mie ayam. Mie ayamnya sekitar pukul sekitar jam 13. Ada anak sekolah cewek baru pulang. Enggak lama ada motor. Udah masuk dalam nih. Kayaknya dia nge-grab ya. Kalau nge-grab, dia nge-grab biasanya. Ya. Dekat mana nge-grab dia biasanya. Enggak lama itu ada cowok dua orang pakai seragam yang sama tiba-tiba datang melewati rumahnya dikit. Cowoknya gak turun gak apa, tiba-tiba si cewek yang tadi masuk dalam rumah keluar. Pak, kok melihatin aja? Gak melihatin, kebetulan aja melihat. Dia datang pas dia datang pulang, saya baru masuk ke apa, mie ayam itu. Saya pulang, pas saya mau naik motor, dia lagi ketemu orangnya. Gitu. Tahu apa yang dilakukan sama cowoknya? Dia ngasih coklat dari motor. Udah ngasih coklat dari motor lagi. Sama benar. Saudaranya dari siapa? Kalau dari siapa? Dari siapa? Dalam hati gue bodoh amat dari siapa. Dapat coklat makan apa? Dapat coklat makan hanya nanya dari siapa? Dari siapa? Ya. Tapi teman-teman, Allah Subhanahu wa Taala, itu yang terjadi sama anak muda-muda sekarang. Yang dia itu, dia gak peduli. Gak peduli gue yang pertanyaan ini. Kita tahu nih semua nih pak. Saya tahu, saya yakin. Dia mungkin kirim buat makan siang aja hari ini. Gue mau tanggi mana lagi abis ini. Jangan-jangan di kantin kan ambil itu berapa, berapa. Ya, ini sudah dikirim kalau ini yang kasih coklat. Tapi kita perlu tahu teman-teman sekalian. Ternyata ada hari ini yang namanya hari Valentine's Day. Setiap bulan Februari yang dibilang tak kasih saya. Bullshit. Iya. Mau kasih saya, kasih saya. Kau ingin kamu kasih saya. Orang kalau
Bima yang penting mau kita nyanyi kalau cewek kalau cowok ya habis. Jadi kenapa saya ngomong kayak gini? Karena anak SMA sama SMA ya. Pokoknya pikirnya udah jelas tuh, gue lulus dari sini, lulus kuliah, gitu ya, lulus kuliah, lulus sekolah, ya, dua pilihan itu, dua pilihan itu. Kalau nggak kerja masuk penjara, nikah, gitu. Kamu marah ya? Agak bercanda ini, masih bercanda. Ya, kalau nggak kerja, kalau ceweknya nikah dulu. Ya, katanya gini, itu pilihannya. Saya cuma mau bilang bahwasanya buat yang kita praktis saya juga nggak bakal yang ribet-ribet begini. Praktis aja. Capek saya ngomong ribet-ribet soalnya. Ya, sebentar. Kalau cewek, kalau cowok udah bikin kayak gini, jangan mau. Modalnya cuma 1.500. Lanjut. Ini cupit. Ya, cupit. Bukan cupit, cupit gitu ya. Cupit itu katanya dia adalah malaikat. Malaikat bawa panah, ya lanjut. Nah, apa lagi tuh? Nah, coklat. Yang tadi saya bilang, udah gak usah dikirim coklat, ya. Silver queen emang murah, cuma 7.500. Coba lu bayangin buat beli bensin, ya kan? Apa ini si orang coklat? Mending buat beli bensin, buat beli jajan, buat beli donat, kan? Udah coklat pak, ini setahun sekali. Apa ini setahun sekali? Ya walaupun cuma setahun sekali coklat buat apa? Karena manis pak, karena manis ya, mungkin kenapa dikasih coklat? Karena menurutkan kamu itu manis ya, aku kasih coklat. Siapa yang ngomong? Saya? Siapa yang ngomong? Saya kan ya kalau saya yang kasih jadi gitu, iya saya kan kami yang coklat, pas saya mabak apa sih? Risol pisau mbak berapa gope? Jadi sekali lagi itu tuh coklat saling memberi coklat. Istri saya kan dulu jadi istri saya dulu cerita dia nggak profis juga di Semansa Metro lulusan 2005 waktu itu nikah sama saya usianya baru 19 tahun saya 23 tahun. Itu tiap pagi 14 tanggal 4 Februari itu dia pasti dapat banyak coklat. Pasti dapat banyak pada anak habis tawon habis di bawah lebar. Tetap dikasih coklat. Terus enak, enak dimakan. Ya, dapat banyak ketika dikasih dimakan. Jadi gitu cewek ya, enggak usah bawa, enggak usah baper. Ya dikasih coklat kali aja dia nemu coklat. Temennya masih coklat jatuh ini kasih coklat nih coklat lalu yang itu bukan beli ya coklat. Nah, sekarang kita lihat politiknya itu sebenarnya yang berarti kita lihat dunia keliling dunia kita lihat seluruh dunia terus yang pertama nih di Filipina tahun 2004 jumlah pertama 5.000 orang. Ini dosa mereka yang dosa belum haram mencuci mahal aja. 5.000 orang dalam menyambut pada 14 Februari kiuman masal. Siapa aja yang mau kenal lu kalau kenal cium? Habis kayak gitu ya kita datang ke sono kiamat. Selesai ya. Kiamat cium, lupa hati. Itu ya lanjut. Nah di Meksiko sama juga enggak tadi 10.000 ini 40.000 40.000 ya. Udah kacau di otaknya ya.
yang rusak atau bersih. Nah. Ya, teman-teman saya lanjut. Lanjut. Yes. Ya. Terlama di Bay Street. Paling lama, siapa yang jumlahnya paling lama dia pernah untuk menyambut tanggal 14 Februari. Jadi itu gak sesuai dengan kita. Ada gak coba di Lampung ini, di Lampung Tengah, di dekat rumah-rumah kalian, ada kejadian kayak begini. Kalau ada berapa itu di Filipina, di Meksiko, di Amerika. Udah gak ada di Lampung Tengah lagi. Gak ada di Lampung Timur lagi, gak ada. Lanjut. Apalagi nih, kontes foto ciuman, semua identik dengan kayak gitu, ciuman, apa segala macam. Lanjut. Saya menjadikan kota Valentine sebagai comeback week, pekan outdoor nasional. Tapi memang Bapak Ibu guru, mohon maaf saya ngomong kayak gitu, tapi anak-anak udah kenal kayak gini. Iya. Tahu pun ya dia yang ada rasa gitu ya. Inggris menjadikan Paris sebagai international protest day, hari protes nasional. Di Thailand 33% tahun 2007, 1578 gadis merasa tahu siap berhubungan seks bila pacar mereka memintanya. Kalau yang cowok, kalau otak udah sehat begitu. Ini nih cowok. Ini ajarannya, ajaran yang kemudian bukan yang diajarkan ke Pak Ustaz itu bukan iman kita, Pak. Coba, geli gak tadi dengar kayak gini, Mbak Mbak? Eh, tau gak? Kalian kalau gak mau setelah selesai, ya biasanya ini saya tak mau bilang ya, maksudnya ini kadang-kadang kita pacaran lewat ya, saya kalau kan di kampus saya selesai pacaran akan selesai. Kenapa? Gak ada manfaatnya, walaupun saya cowok gak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Kalau misalkan dia pacaran segala macam ada apa-apa saya akan menjawab dan kita belum siap selesai misalkan panjang menitanya yang tadi masuk penjara bisa jadi kayak gitu, orang tua aja gak setuju dulu di penjara gitu ya. Itu kalau pacaran, tapi pacaran selesai. Tapi saya ingin ada bekas-bekasnya pacaran. Kalau orang pacaran yang kelewatan, tadi ciuman segala macam, bla bla bla, gitu ya. Saya dengar sendiri dari kuping saya, ketika saya lagi duduk-duduk lagi ngobrol-ngobrol, kemudian ada suara wanita bilang saya jijik ngelihat, mengingat kejadian yang waktu saya pacaran sama dia. Pasti ngomong gitu. Tapi dia lakukan lagi dengan pacar yang barunya. Bukan, saya cuma mau bilang ini. Hal ini karena dia sudah nggak ada iman lagi. Kenapa? Kan dia tahu kayak itu jijik. Kalau kayak gitu tuh nggak dia apa nggak boleh sama agama. Ciuman itu boleh nggak boleh dengan yang halal. Jadi yang kayak gitu akhirnya dari teman-teman yang sama Allah Subhanahu Wa Taala, maaf kalau bahasa saya agak sedikit vulgar. Karena saya ngadepin orang-orang kayak begini. Tahu bener. Enggak usah jajarin udah ngerti. Gak dikasih tau Valentin dia tahu. Gue gak punya tipe buat dicoklat. Nah, tahu dia. Selesai urusan. Yuk lanjut. Ya. Nah, kemudian bagaimana di Indonesia? Penjualan kondom, pacaran, tempat besar. Di Indonesia ini namanya, saya kemarin ketemu orang lagi jalan di mobil, sama-sama di mobil ngobrol. Dia bekerja di perusahaan kondom. Tapi bagian keuangan, bagian pajak. Bagian kedua macam dia bilang, Pak, saya selama saya bekerja di perusahaan saya ini, saya mendapat tekanan yang luar biasa. Kenapa? Karena pekerjaan saya itu selalu dipandang negatif sama orang. Kenapa? Karena gara-gara produk kami, kemudian anak-anak yang belum cukup umur, orang-orang yang belum sah buat menikah, melakukan hubungan seks secara bebas tanpa khawatir apa-apa. Dia bilang, tapi saya, ya saya nggak tahu, saya cuma tahu saya jadi di bagian kesehatan. Saya cuma bilang, saya nggak akan menghujat Mbak, saya nggak akan mau menjelek-jelekin kerja Mbak, saya cuma bisa bilang, semoga Mbak segera dapat kerjaan yang baru.
dengan hasil yang lebih besar tadi. Itu yang saya bilang. Kenapa? Karena ternyata orang yang normal pasti tahu kalau bukan buat suami istri, kalau bukan untuk kesehatan dan sebagainya, yang namanya kayak begini, ini semuanya adalah tujuan kemaksiatan. Pasti maksiat. Kalau ada yang coba-coba beli, saya yakin bukan buat bikin balon tiup. Saya yakin. Ya. Karena kadang-kadang ada kok iseng-iseng bikin lomba pakai kayak begituan dulu ya. Ada yang tiup-tiupan malah apa pecahnya lama. Ya, oke lanjut. Ya, seperti itu maka makna kasih saya. Lanjut. Sejarah hitam paling tinggi nih berlangsung tanggal 13 sampai 18 yaitu dipersembahkan untuk Dewi Cinta Juno Februata. Jadi kita mulai paling bersama kita bahwa paling tinggi itu untuk persembahan dewa, dewa dewi, bukan dewa dewi penyanyi, bukan dewa dewi gitu ya. Dewi Cinta Juno Februata dan kita dalam amat Islam nggak kenal istilahnya begitu. Nggak ada manusia-manusia yang apa dewa-dewa itu nggak ada. Tuhan kita satu, Allah Allah lam yalid walam yulad. Allah itu saya itu tidak nggak punya saudara, nggak punya adik, nggak punya kakak, nggak punya bapak, nggak punya siapa-siapa. Allah tidak. Kalau dewa-dewi dia bisa punya anak, bisa punya keluarga, bisa punya apa. Lihat Zeus anaknya siapa? Hercules, hasil hubungan perzinahannya dengan manusia. Hercules itu anak asal zina. Gitu. Zina adalah banyak sekali. Ya itu kita dari sisi dewa dewi itu sudah selesai. Tidak ada hukum Islam kita. Islam tidak kenal istilah dewa dewi. Lanjut. Nih, Lupertalia dianggap sebagai dewa kesuburan yang berkaki kambing dan berkepala kambing yang dianggap sebagai lambang kesuburan atau lambang seks. Nih, Bakomet. Lupertalia, setan, lagi-lagi setan, gitu. Jadi tadi Dewi sekarang setan. Kalau kalian percaya dengan tanggal 14 itu berarti kalian sedang percaya sama ini. Dulu zaman dulu untuk persembahan kayak begini, cewek-cewek itu dikumpulkan namanya ditulis, kemudian dikocok. Namanya nanti pemuda-pemuda itu yang sudah dipilih juga akan dipilih. Setelah dia pilih, dah. Nama yang sudah dia dapatkan, maka dia harus melayani si cowok itu selama 1 tahun tanpa hubungan apa-apa. Masuk. Itu adalah pekerjaan yang kemudian menjadi salah satu pekerjaannya setan. Makanya kalau kalian mohon maaf nih mbak, sekali lagi saya tak mau menyerang kalian. Kenapa? Kalian sudah cukup jadi objek dari mereka. Sudah cukup jadi objek. Ketika mereka ingin melakukan sesuatu yang berkaitan dengan nafsu, dengan syahwat mereka, yang dilihat adalah kalian. Wallahi sekali lagi saya bilang, ketika cewek, cowok deketin cewek, gak ada yang rumpet. Tidak ada yang niatnya bersih untuk kemudian memang menjalin kasih sayang kemudian sampai nikah punya anak misalkan ini gitu. Dan itu adalah sunatullah berjalan biasa sifatnya sebenarnya kalau menikah itu sunatnya Rasulullah SAW tapi berhubungan berkomunikasi dengan segala macam atau kalau komunikasi ada masalah gitu. Tapi berhubungan pacaran dengan segala macam yang bukan pada waktunya itu dipenuhi oleh nafsu. Apapun akan cowok lakukan sampai kalian jatuh ke tangan mereka, betul nggak? Apapun akan mereka lakukan, hujan-hujanan juga rela tungguin kalian belum pulang sekolah, padahal dia ditunggu sama emaknya, suruh ke pasar, nungguin kalian hujan-hujanan, rela, kemudian malam-malam rela, telepon-telepon segala macam, dan itu loh. Yaudah ya, itu dulu ya. Yaudah kamu tutup tokonya, enggak kamu aja, kamu enggak mau aja. Ngomong-ngomong aja. Tinggal tutup tokonya, akhirnya selesai. Wah, cerita kamu lagi segala macam. Ya, teman-teman, kalau sekolah, nih,
Kalau kalian masih mau merayakan Valentine's, berarti kalian sedang merayakan dia. Sang setan sejati, setan itu banyak modelnya. Ya. Hei, lanjut. Ah, mirip banget tadi. Ah, lu pencarian tuh banyak tuh, ada Dewa Pan, ada Namrud, mereka ide gak modern, yang bahkan ada pertemuan namanya Carlos Cupid. Nah, jadi si Cupid ini anak kesesatan, ya, lanjut. Ah, terus-terus dalam apa? Nah, akhirnya langsung ke perayaan hari Nasrani pada 496 Masehi. Sejarah, catatan sejarahnya ada. Saya tidak jelek-jelekin agama yang lain segala macam, tidak. Tapi ini menjadi salah satu perayaan, makanya ada namanya Santa Valentine. Kalau mungkin kalian sebenarnya ada Valentine, gak boleh kenapa kalau Santa Valentine. Tapi sebelum itu adalah, sebelum itu ada tadi, ada sejarah Dewa Dewi ini. Lanjut. Nah ini, Saint Valentine kematiannya, haul kematian pendeta. Jadi, ada haul, kita kan ada haul Yaya, ada haul Gus Dur, ada haul Aksi Masyari, ada haul yang lainnya. Kalau kalian merayakan 14 Februari, maka sedang merayakan haul dia. Lanjut. Tasyabuh. Nah, tasyabuh itu mulai bahasa-bahasa yang kalian kadang-kadang tak terlalu suka. Karena anak-anak muda gak suka kalau dikasih bahasa-bahasa innamal a'malu binniyat, kemudian apa, tasyabuh. Tasyabuh itu kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehatan demi sehatan, sampai kita kalaupun orang itu bilang masuk saja ke jurang, tapi dia gak masuk, kita akan masuk. Nih, yang cewek ada peringatan dari Allah, dari Allah dan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalian akan berada bersama orang-orang yang kalian kagumi. Kalau selama ini masih senang sama artis Korea, ya, bukan Blackpink ya, kalau Blackpink itu kalian katanya. Enggak boleh itu juga. Hati-hati makanya kecolok nanti. Ya, sering-seringnya begitu aja. Kalau kalian masih senang sama artis Korea, senangnya sampai keterlaluan, wallahi Rasulullah bilang kalian akan bersama mereka di akhirat. Kalau dia itu di surga neraka, berarti dia, berarti kita ada di neraka. Kita akan bersama orang-orang yang kita kagum di kalau kita kagum sama Allah. Insyaallah kita di surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman dalam Allah Subhanahu wa taala, kita ingin hidup kita ini gak sia-sia. Benar ya? Usia kalian itu kalau dari mana bisa kita hitung sekitar berapa tahun? Paling maksimal 5 tahun, 6 tahun maksimal. Atau 7 tahun maksimal usia dari mulai bayi sampai sekarang. Teman-teman, usia dari 7 tahun sampai sekarang kalian itu 10 mah itu ada yang lewat dan yakin dong ngomongan benar ya. Cini gue ngomong ya, ya. Wajib. Aset. Ngomongnya emang ya. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin baik dalam segala macam, maka cara-cara kita juga bisa baik. Lanjut mas. Nah, lanjut lagi. Terus. Ah, tasyabuh bil kufar ya, lanjut. Tasyabuh itu artinya ikut-ikutin. Kita ada dua hari raya Islam, Idul Kurban, Idul Fitri. Lanjut. Solusinya jauhi Valentine. Udah. Kalau saya mau ngasih apa-apa, nggak usah bikin manis-manis apa segala. Udah itu dulu. Jauhi Valentine. Iya. Bisa ada 15 menit lagi. Lanjut. Oke. Terus. Kita dulu. Ya. Kalau nggak suara. Terus. Tuhai jiwa yang merindukan malam hari, Tuhai hati yang sedang bercinta tulus ini. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada rasa kalian sama manusia, ketika kita merasa bahwa kita suka sama orang lain, boleh nggak sih? Kita sama orang. Kita kagum sama orang. Itu
Ya, lanjut. Nanti kelapaan nyanyi. Jadi ya. Tapi kalau berdoa bukan semuanya yang kayak begitu. Jangan jadi coba pencapaiannya. Jangan jadi bila kita berdoa ya, ya kan? Ya, jadi ketika pun kita suka sama orang, ketika pun kita suka sama orang, nggak bisa kayak begini. Jadi monyet bukan? Jadi monyet. Jadi bukan bentuknya yang mainnya apa? Tapi apa? Itu naluri kita. Kita lihat, lanjut. Ya, ketika cerita macam apa? Tahu ya? Tadi saya sebutin ya. Ada acara. Sahabatan, SNL, HTS, menghayal jorok, baca kota romantis, curhat-curhatan orang. Cowok sama cewek begini. Pacaran juga? Iya. Tapi kok kan orang pacaran? HTS? Desa, hubungan tanpa status. Iya, tidak pacaran bukan, tapi nyaman pacaran. Itu HTS tuh, hubungan tanpa status. Ya, ini ketika kita mengapa? Ketika kita punya rasa sesuatu di hati kita, ini yang rasa sebenarnya. Terus aja? Ya. Jadi manusia itu pasti punya kebutuhan jasmani sama. Jadi butuh kita kalau kita tidak menyalahi kalau kita suka. Oke, sekarang kita lihat lanjut. Nah, ya. Ketika kita melihat ini, nalurinya kayak yang cowok juga paling bocor. Tapi kaget tuh nggak kaget? Bocor. Apa ya bocor kaget tuh? Nah, bocor. Coba yang lain aja. Nah, AC mendingin. Lanjut. Nah, kalau pakai cowok itu ya hatinya apa? Yang namanya hati itu nalurinya fitrahnya kayak begitu. Kalau ada orang ganteng suka, kalau ada orang yang cantik suka, itu nalurinya normal, betul, normal. Gak mungkin kamu suka sama tetangganya sebelah. Iya, kamu. Ya, jadi itu naluri ketika kita suka sama orang itu naluri sebenarnya, tapi harus bisa kita kendalikan. Gak boleh kemudian kita selalu melakukan seperti itu. Lanjut, mas. Ya, balik dulu ya. Ah, aktivitas akal sehat di Islam ya, kecenderungannya keinginan dan kebutuhan ada dorongan, ada kecenderungan dasar akal Islam. Jadi ketika kita kemudian suka ada segala suatu macam kayak gitu ada rasa sayang. Tapi harus ada yang benar, karena ada orang-orang yang kagak benar dalam menyalurkan rasa kasih sayangnya. Di antaranya, yuk, diklik. Di antaranya nih, married by ex, sidet. Ya, married by ex, yuk, saya coba, kelihatan. Rumah maunya, buka. Ya, married by ex, sidet. Kenapa? Itu belum waktunya. Kalian belum waktunya harus pacaran, kalian belum berpacar. Kalian belum waktunya untuk menjalin kasih sayang yang kemudian harus dilarang. Zina itu dosa besar. Jangan salah, hukumannya gak main-main. Tahu gak? Kalau ada zina, hukumannya itu dicambuk. Kalau yang belum kawin ya, kalau yang belum kawin, itu dicambuk 100 kali gak boleh rasa kasih sayang. Jadi nyambukkan ke satu. Nggak boleh gitu. Tapi pakai cambuk cah. Hah? Sini. Jadi 100 kali dicambuk nggak boleh lembut, harus dengan kekerasan. Kalau yang sudah nikah gimana? Lebih parah lagi. Sudah pernah nikah kemudian zina, maka hukumannya digali, ditangkap sampai sedada, kemudian dilempar sampai mati. Itu hukuman Islam. Kenapa? Karena orang kalau sudah merasakan sesuatu enak segala macam terus-terusan, maka harus diberikan efek jera. Makanya orang selingkuh itu
makanya harus dihubungkan dengan Indonesia kan enggak ya. Orang poligami diomelin, orang selingkuh dibiarin. Mohon maaf, artis yang dulu pernah ketawa selingkuh, bukan ketawa, pernah ketawa berzina, sampai sekarang masih dibilang hebat-hebat segala macam, keren-keren, ada gunanya. Ingat, ini kita hidup itu apa? Wa ma khalaqna jinna wa insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan kalian manusia dan jin. Jin ada di sini. Yang dengar saya ngomong. Gitu. Bukannya saya bisa lihat, tapi jin memang ada. Ya. Gitu. Allah tidak ciptakan jin dan manusia, jin dan kita. Kecuali untuk beribadah. Jadi bukan kemudian gak ada hubungannya karyanya dia dengan kemudian aktivitas dia gak bisa ya. Oke, lanjut merek kayak cider yang berikutnya nih. Eh bro, bapaknya ayam, ibunya ayam, anaknya gajah ya ya. Ini anaknya siapa? Kagak dari sama bapak, selingkuh. Tadi yang saya bilang, selingkuh. Ya, dan itu tidak boleh. Lanjut, itu juga menyimpang, jangan kita menyimpang. Lanjut, nikah sama binatang peliharaannya. Dia nikah sama anjingnya. Kenapa? Karena dia udah gak percaya sama cowok-cowok kayak kalian ini. Hah? Jadi dia lebih percaya sama anjingnya, sama binatangnya. Lanjut, apa lagi? Ini menikah arwah pacar. Saking katanya cinta, cinta mati, sampai orang mati dikawininnya. Cinta mati. Boleh gak dalam Islam? Gak boleh. Dalam Islam itu kalau orang nikah ada pengantinnya, hidup dua-duanya. Ini kan satu mati, ya dua-duanya hidup, ada mahar, ada wali, ada apa namanya, ada penghuni. Hey, lanjut, ini lagi nikah bantal, ya Allah, ya bagaimana begini? Ketika orang sudah punya akal, tapi tidak dengan yang baik, akhirnya dia menikah macam-macam. Lanjut, ini lagi kamu juga lihat ini, tuh. Menikah dan anakin sama boneka. Kenapa? Ini suka, yang lainnya udah gak percaya sama manusia, udah percaya sama lagi, gilanya lagi kayak apa-apa. Nah, nikahi menara Eiffel. Nah, Eiffel menara, jadi siapa yang menikah sama sekolahan? Nikah itu gak dia ya. Nikah sama gerbang sekolah ya. Kalau nikah sama penjaga sekolah pasti unik ya, gerbang sekolah. Lanjut. Nah ini nikahi diri sendiri. Stres kan dia. Dia nikahi diri sendiri. Masya Allah. Ya lanjut. Apa lagi? Nah ini sama nikah pohon natal. Udah nggak punya, udah tadi aja, udah awal semuanya. Lanjut. Ya jadi teman-teman, oke, lalu ini nggak apa-apa ya tadi. Allah memberikan masalah, Allah juga memberikan solusi yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, hikmah dan kias. Jadi teman-teman saya dalam Allah Subhanahu wa Taala, Allah memberikan kita rasa agung sama orang, fitrah segala macam, tapi ada solusinya. Bukan kayak tadi orang nggak mikir, orang udah menakal dan segala macam. Lanjut. Ya. Nah, sedikit aturan Islam dalam perkawinan tidak diperbolehkan berduaan di tempat sepi maupun ramai. Laki-laki dan wanita wajib menjaga pandangan dan menjaga kehormatannya. Teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya akan jamin surga bagi orang yang menjaga lisannya dan kemaluannya. Cuma dua yang Rasulullah minta jaga. Jaga apa? Jaga lisan. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Taala, susah, tidak susah, gampang, tidak gampang, itu berbalik lagi pada diri kita. Ya, tapi itu digital Rasulullah.
Kalau kalian mau jadi rasul masuk surga, jaga lidah kalian, jaga kemuliaan di antara dua paha kalian. Lanjut. Sedikit aturan Islam dalam Al-Quran, dari berbagai laki dan perempuan dipisah mengenal jodoh bukan dengan pacaran tetapi ta'aruf, memisah tempat tidur anak laki dan perempuan, mendidik cara berdandan yang benar. Cowok jangan kayak cewek dandannya, cewek juga jangan kayak cowok-cowok banget dandannya. Pasangan tombol banget, gak apa-apa, kita masih bisa kayak cewek gitu. Anak saya terkenal tombol di sekolah, tapi apa karena jalan aja? Tapi pakai jilbab tetap rapi, pakai gamis tetap rapi. Mainannya apa panah? Iya, anak saya itu berkudanya jago, mananya jago. Gitu, ya. Ya, tapi tetap ya saya didik sebagai seorang wanita, bukan saya didik kemudian setiap hari ngasah golok, enggak. Iya, nggak bilang nanti kalau ada cowok datang belah aja. Enggak saya gituin. Ya, oke, lanjut. Oke, kenapa pacaran? Nah, katanya pacaran nih, ini kalau ada orang pacaran ya, katanya ini lebih fleksibel, lebih murah, ya, murah ya. Nah, sebagai referensi, kan kita pendekatan pak, pendekatan, biar kenal, biar kenal. Biar kenal dihabisin, ya nggak boleh, dosa. Kalau kenal mah dikenal aja, kenal nama, namanya siapa, orang tuanya siapa, udah cocok, nikahin. Ya, saya kenal sama istri saya cuma 1 bulan. Tanggal 6 Agustus saya datang ke Metro. Bawa keluarga saya, bawa bapak saya tanggal 6 Agustus. Tanggal 26 Agustus saya nikah. Cuma 20 hari waktu kakak kemudian mengatur pernikahan. Usianya 19 tahun, usia saya 23 tahun. Ya, selesai. Memberi semangat, dan kalau bisa dengan pacaran kenapa harus nikah? Ini ada kemudian ngapain gua punya beban sama pasangan, gak punya anak, takut dan segala macam. Ini lanjut, tapi sayang itu bohong ya. Sebuah petatah, lanjut ya, balik. Nah, ketika mas balik sesuai, nah saya bebas KMS penantimu ketika jelaskan asal anak yang lahir dari perzinahan tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, nggak bisa. Jadi hati-hati. Jadi nggak bisa. Misalkan satu lagi mas, Agus misalkan dia menggaris gitu ya, Mak Dewi misalkan. Misalkan, saya nggak keluar, saya nanya siapa kan gitu kan. Ya udah fulana lah sama fulana. Tiba-tiba fulana hamil. Agus suruh tanggung jawab. Akhirnya Agus menikahi fulana. Ketika nikahin, apakah anaknya jadi binti Agus atau bin Agus? Ya. Anaknya enggak bisa jadi binti Agus atau bin Agus, enggak bisa. Kasihan kan? Kasihan, dia enggak punya bin dan dia tidak punya wewenang harta apapun. Tidak bisa mewarisi, tidak bisa segala macam ketika kehilangan asal. Kemudian hancurnya sisi sosial. Kalau kayak gitu, mohon maaf, ada yang ya anaknya nikah sama bapaknya karena nggak tahu kalau itu bapaknya, dan bapaknya nggak tahu kalau itu anaknya. Kenapa? Karena nggak punya hubungan pernikahan segala macam. Kalau sebilang kali kalau kayak gitu. Kemudian apa? Lazimnya bala panasnya serangan tengah menanti. Tuh. Wallahi kalau hidupnya susah, kenapa kok hidupnya susah, belajar saya susah, segala macam susah, kenapa? Banyakkan pacaran. Wallahi kalau orang pacaran itu gak dikirim pelajaran, dikirim ceweknya. Ceweknya udah makan belum, ceweknya udah pulang belum, ceweknya udah dijemput belum. Bener gak? Betul ya pacaran ya. Saya pikir gak perlu kamu lihat ini, kenapa capek-capek, masing-masing kita punya kehidupan. Masing-masing lagi. Lanjut. Ini mati ya. Pernikahan Islam mengakui bahwa hubungan seksual adalah anugerah dari Tuhan. Karena Islam memiliki porsi yang tepat untuk menyalurkan hal tersebut dengan melalui pernikahan. Jadi solusinya itu, Mbak kalau udah nggak tahan ingin punya pasangan Mbak ya, bilang sama Pak, sama temennya yang deketin Mbak, bilang saya cuma ingin mau nikah dan mau pacaran. Berani nggak ngomongin begitu? Harus berani.
saya cuma ingin nikah, nggak mau pacaran. Kalau kamu mau nikahin saya, hayo nafas ke bawah orang tua saya. Tarik mbak, mas. Kalau belum berani bertanggung jawab, jangan coba-coba. Kalau belum berani bisa menghidupi anak orang, walaupun dia bisa hidup sendiri. Ya, ya benar. Masing-masing kita itu ada rezekinya masing-masing. Kata siapa rezekinya ini itu gara-gara saya? Kata siapa rezekinya anak saya itu gara-gara saya? Bukan. Rezekinya anak, rezekinya istri adalah Allah yang kasih. Tapi saya disuruh nyari. Ya benar. Tapi Allah. Saya gak punya duit, anak saya kelaparan misalkan. Tiba-tiba saya kan gak butuh makan ya, misalkan saya masih bisa makan, tapi anak saya udah manis-manis. Tiba-tiba ada orang datang, mas, tolongin saya dong, bantu mobil saya untuk dorong. Saya dorong, bantu dia kasih goceng. Mas, makasih ya, kasih 5 ribu. Tadinya saya gak pengen makan sama sekali, akhirnya saya bisa kasih 5 ribu saya buat anak saya makan. Itu rezekinya siapa? Rezekinya si anak. Jadi bukannya jangan salah kemudian bilang bahwa ketika nikah orang punya apa rezeki, harus dipikirin orang, enggak. Tapi kalian harus bertanggung jawab, enggak gampang jadi suami. Ya, kalau pacaran kan gampang ya, marah dikit tinggal aja. Ngapain marah-marah sama aku, gue cari aja cewek yang lain. Selesai mana enggak kalau cewek-cewek gitu kan? Cari marah dikit tinggal itu. Tapi apa yang terjadi? Pacarannya sudah salah, yang lainnya terjadi salah. Lanjut. Hey. Nah, kalau nggak bisa nikah gimana? Sabar, jangan nangis. Ya, nggak bisa. Sabar ya. Allah, nikah dengan yang Allah, nggak bisa yang Allah. Sabar. Ya, kemudian apa? Alihkan pikiranmu dari sisi yang berbahaya. Dari si cewek ini ke dia, siapa tahu kalau kalian doa, ya Allah, ya Allah, saya kangen banget sama dia, sama si pulang, ya Allah, berikan saya kekuatan, ya Allah, dikasih kemampuan, ya Allah, setelah saya lulus dari SMA ini, ya Allah, dari saya ini, ya Allah, saya langsung dapat kerja, ya Allah, bisa langsung saya ngamar, ya Allah. Ya Allah, jangan cepat cari. Terus, yang ketiga, ayat kedua, perbanyak pikiran sehingga tidak bermanfaat. Tiga, banyak punya teman cowok, kalau kamu cowok dan sebaliknya. Ingat, tempat curhat segala macam. Ini cowok cuma curhat segala macam, cari aja cowok yang lain. Ya? Bukan curhat yang macam-macam, bro. Curhat yang benar. Jangan nonton film yang merangsang perasaan cinta pada wanita. Drama Korea yang kalian nonton ya. Yang cowok-cowok kalau yang suka drama Korea, cari drama Korea yang berantem-berantem aja. Saya suka ada satu film namanya The Fire Dragon. Berapa episode? Bisa sampai 112 episode. Tamat saya, iya saya tamat nontonnya. Film Korea, tapi isinya apa? Gak ada percintaan. Yang ada apa? Bagaimana dia mendirikan Joseon. Oh, tahu kan Joseon bisa tahu ya? Makanya nonton. Musuh nonton. Joseon itu negara zaman dulu masa Korea. Yang mana ya? Yang biasa nonton Korea pasti tahu negara Joseon. Ya, jadi saya nonton itu. Anu apa murid bunuh guru, guru bunuh murid, kok ada banyak. Ada konflik-konflik segala macam banyak. Oke, kemudian apa lagi? Jangan terpancing puasa, kemudian jangan terpancing. Jadi kalau ada setan-setan yang berwujud teman kalian, ya sekali lagi kalau ada cowok-cowok dan akhir kalian mbak, sekali lagi saya bilang bahwa mereka itu adalah setan. Yakini pada diri anda. Kalau ada cowok datang mau deketin kalian itu dia lagi ada setan. Oke lanjut. Lanjut. Belajar Islam, berdakwah, lanjut. Amin terakhir. Mana? Itu bisa diberikan. Video kan? Tolong ditonton sebentar.